memerlukan pihak sebegitu untuk menyelamatkan jenama ini agar jenama ini akan terus kukuh. Kalau tak, utusan Malaysia, Mingguan Malaysia, Kosmo, Kosmo Ahad akan terus terkubur, akan terus padam. So adanya pihak-pihak yang hendak menyelamatkan jenama itu, jenama ini, pada saya dan pada pihak pengarah merasa alhamdulillah ada pihak yang hendak meneruskan jenama-jenama yang kita orang semua sayang ni lah ya. Tapi bilakah mereka hendak meneruskannya, itu bukan kami yang menentukan. Itu adalah pihak Arura sendiri untuk decide bila dan siapa dia nak ambil. Saya dengar juga desas-desus, spekulasi luar yang mengatakan hari ini akan adanya pemilihan 200 orang untuk masuk ke sana. Itu semua tidak benar. Saya berani bersumpah itu tidak benar. Ya. Pemilihan-pemilihan, list, saya sedengar cerita list nama dah bagi kat sana apa semua kan. Jadi ini semua adalah di bawah pihak terbabit, pihak-pihak sana untuk menentukan siapa yang dia nak ambil. Untuk menentukan bila dia nak start, di mana dia nak start dan apa semua. Tapi apa yang kita nak buat ni?